بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالعدل والأمانة والصلاة والسلام على حبيب الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, sahabat da'i dimanapun kita berada yang Allah muliakan, perkenalkan nama saya Kaharuddin. Judul tausiah kita pada kesempatan kali ini, Suri Tauladan Nabi untuk kejayaan NKRI. Sahabat da'i yang Allah muliakan, Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, Rasul adalah contoh yang paling lengkap. Dalam diri Rasul terdapat kebesaran dan kemuliaan, serta keberhasilan Rasulullah dalam berdakwah mampu membawa kejayaan umat sebagaimana tercatat dengan indah dan rapi dalam sejarah peradaban manusia. Keberhasilan dan kemuliaan Rasulullah dalam berdakwah yang mengutamakan akhlakul karimah dan ukhuwah Islamiyah mampu menggulingkan peradaban jahiliyah, membuat umat yang dulunya kurang adab menjadi beradab, yang dulunya berseteru sekarang menjadi bersatu, yang dulunya menyembah berhala sekarang menyembah Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sungguh dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan bagimu, bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan hari kiamat, dan bagi mereka yang banyak mengingat Allah. Sahabat da'i, seorang pakar tafsir ternama, Syekh Al-Azzamakhsari mengatakan, kata uswah mengemukakan dua keteladanan Rasulullah. Yang pertama, dalam arti kepribadian Rasulullah adalah teladan. Dan yang kedua, dalam kepribadian Rasulullah ada hal-hal yang patut kita teladani. Begitu pula keteladanan Rasulullah dalam berkomunikasi. Kenapa demikian hadirin? Karena pada zaman milenial ini, etika berkomunikasi jauh dari tuntunan syariat Nabi. Media sosial malah beralih fungsi, bukan hanya alat sarana komunikasi, tapi tempat menyampaikan informasi yang tidak sesuai fakta terkini, bahkan dapat menghancurkan kejayaan NKRI. Bukankah agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang umatnya membawa keharmonisan, ketentraman dan juga kedamaian, bukan agama yang membawa permusuhan. Dengan demikian sahabat da'i, mari kita hadirkan pribadi yang peduli terhadap negeri. Mari kita ayomi para pemuda dan pemudi untuk menyampaikan informasi dan berkomunikasi sesuai tuntunan syariat Nabi, sehingga kita selalu berakhlakul karimah dalam menebarkan kebenaran. Dengan demikian, kesimpulan tausiah kita pada kesempatan kali ini, mari kita jadikan suri tauladan Nabi sebagai panutan dalam menebarkan kebenaran demi meneguhkan kejayaan NKRI. Cukup sekian tausiah kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.